Anda masih bersama kami di Kabar Petang, perbincangan soal adanya mahar untuk di Gubernur DKI Jakarta. Kita perbincangkan pada sore hari ini. Bang Effendi, tadi ada konflik batin, kata Mas Adi, kemudian antara PD Perjuangan. Nah, akhirnya jangan-jangan publik akhirnya mendapatkan jawaban, oh ini akhirnya kenapa Ahok tidak mau akhirnya memilih jalur independen bersama PD Perjuangan karena mahar, gitu loh. Ini jangan jadi ada jawaban itu, jadi oh itu jadinya kenapa tidak mau menunggu PD itu. Enggak ada gitu. Ini kayak apa, berpikirnya imajinatif. Bukan, itu kan arti kan itu yang dilihat publik. Enggak. Saya juga lihat gini ya, positif sajalah. Saya kira ini kan satu eksistensi partai politik ya. Dan eksistensi partai politik kemudian dikait-kaitkan dengan istilah mahar apa ini kan. Ya Mbok, Ahok yang ngomong ya? Hah? Ahok yang ngomong kaitkan mahar. Iya, nanti silakan ditanya ke dia, ke yang bersangkutan, bahwa apakah yang dimaksud itu kepada partai yang mana gitu. Biar clear. Tidak kan kita buat apa menanggapi yang nggak perlu ya. Tapi betul kata Mas Adi katakan kan, gara-gara itu jadi ada konflik batin antara PDIP dengan Ahok sendiri. Enggak lah. Kenapa kita harus konflik batin? Kita, saya kira partai sudah punya pengalaman lah. Oke, pengalaman. Nah, kita pengen tahu pengalaman yang mana nih, pengalaman pilkada, pengalaman pilpres. Kita jeda dulu untuk pemandangan Maghrib, wilayah DKI Jakarta dan sekitar. Kita kembali saat lagi.